5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Sowa Halilintar, Sajidah Halilintar, Torik Halilintar, Abkoria Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntah Santa Soleh, Antar Kantar Halilintar. Doanya satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita dapat jodoh yang terbaik. Amin. Tapi Alia sendiri masuk kriteria nggak? Abi Umi, merilis lagu Restu itu termasuk? Ada Restu dong. Iya, berarti. Yang penting kan doa terbaik. Termasuk menantu idaman nggak, Abi Umi, Alia? Ya. Termasuk menantu idaman nggak? Ketemu sama Reza juga seperti apa sih? Keluarganya Alian ini. Acaranya yang bagus. Abi Umi. Oh, baik-baik. Gimana nih tadi? Proses acara. Oh, ketemu Kade. Terharu ya dengan keluarga ngumpul semua. Mendoakan semua. Insyaallah yang terbaik buat Alian. Tadi banyak ketemu teman-teman juga semua. Torik tadi ngenalin enggak? Torik udah ngenalin belum? Abi Umi ngeliat Alia seperti apa sih? Sudah cocok belum sih? Melihat Alia sudah menjadi menantu idaman belum sih? Banyak mengembirakan. Mengembirakan semua tamu-tamu yang hadir juga luar biasa ya. Ada Alia gimana Abi? Abi Umi, Alia gimana Abi Umi? Abi tertarik sama Torik. Semuanya calon mantu idaman semuanya. Tapi itu kalau harus sih jangan ngomong lagi nanti. Ke kiri. Dari ketemu Mbak Reza gimana Abi? Ketemu Ibu Reza Abi artinya udah seret sebagai orang tua udah seret. Desa Kebi Abi ya gimana? Ngegas ya ngegas. Udah seret yang menarik. Yang penting anak-anak semua dapat yang terbaik kan. Dunia dari akhirat. Abi Umi pengen tanya udah baik ya? Berarti yang terbaik ya? Abi, ini yang terbaik aja.